Mas, kemarin tuh ada perempuan lewat. Setengah 6 ya? Iya, agak gelap. Terus? Iya, ditegur enggak jawab. Dua motor. Ditegur enggak jawab. Iya. Ditanya, pakai baju apa? Warna pink satu, sisanya coklat sama putih. Pakai jilbab? Pakai jilbab gitu. Motornya berapa? Dua. Wanitanya berapa orang? Tiga. Tiga orang. Yang satu yang langsung dua. Pakai levis rok. Rok sedikit ya. Jadi enggak ada balik lagi sampai ditungguin ya? Balik lagi. Ditungguin sampai malam pun di sini juga di bawah mandi. Sampai nyuci. Apa mungkin pas Mas ngebelakangin dia lewat yang sampai enggak kelihatan? Bisa? Enggak mungkin. Soalnya enggak mungkin. Pastikan pas di jalan duduk gitu. Itu kan motornya kedengeran. Kedengeran kan? Suara motor juga. Pastikan klakson sehingga dia ngeliat kalau ada orang. Oke, dengan Mas siapa? Mas Ilham. Dari? Jakarta. Oh iya. Oke, terima kasih Mas atas keterangannya. Dokumentasi buat saya. Namanya siapa, Bang? Nama saya Rudi. Kemarin coba ceritakan kejadian yang katanya ada perempuan ke sini. Oh iya, kebetulan kemarin sekitar jam 6 kurang lah, sekitar jam 5.30. Kita kan di sini baru orang baru ya, pendatang sini. Ya, cuman kemarin itu nggak sengaja lihat ada tiga perempuan lewat. Tapi kok lama kelamaan kok nggak balik balik gitu. Saya nggak tahu kalau di sini itu jalan buntu gitu. Pakai jilbab nggak? Pakai jilbab. Pakai celana atau rok? Pakai celana. Cuman yang dua kayaknya pakai rok panjang. Terus pakai motor apa? Motor matic, satu motor bebek. Itu juga ada anak kecil satu, jadi semuanya orang empat gitu. Anak kecil satu. Berarti empat orang? Empat orang. Oh. Sempat ada komunikasi nggak? Saya sempat negur. Negur? Mana teh gitu, cuman ya labas aja gitu lewat. Pas ketemunya sebelum jembatan apa lewat jembatan? Sebelum jembatan. Oke. Kemarin hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu ya? Sekitar jam 5:30 sore. Setengah 6 ya? Oke, terima kasih. Sama-sama.